KAI, saya pakai baju apa ya, pakai baju koko. Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kereta apa ya? Tadi bawa gerbong ke Jakarta 1, nanti kita ngeliat kereta selanjutnya. Oke teman-teman, ini lokomotif untuk gerbong apa ya? Saya juga belum tahu. Tapi di jalur 5 nya ada gerbong. Kayaknya sudah ada ya teman-teman, pakai HUT RI, stiker warna biru, stiker HUT RI ke-76 KAI. Kita sini aja deh teman-teman, melihat penyambungannya sangat jauh, sampai sini aja. Bagus tokonya, kayak di Poinduk SDT sudah toko. Lampunya dimatiin dulu yang belakang. Ini kayaknya mau dimundurin dah teman-teman rangkaiannya. Masinis sama asisten masinis mau ngapain ya? Kayaknya sih mau keluar ya teman-teman, saya juga belum tahu. Ternyata mau keluar, benar. Gerbong apa ya? Saya juga belum tahu teman-teman. Nggak tahu KLB, nggak tahu apa ya. Di sana lampunya nyala teman-teman. Lampu warna kuning. Apa ya? Oh ternyata KRL teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita ngeliat kereta selanjutnya ya kalau keburu. Oke teman-teman, ternyata gerbong KA Mataram. Ini lokomotifnya dicopot apa enggak ya? Kayaknya sih tadi asisten masinisnya ngobrol sama saya. Tadi saya bilang gini, "Kak, ini lokomotifnya dilepas enggak?" "Enggak," katanya gitu teman-teman. Kalau di zoom ngeblur teman-teman. Ini di Poinduk PWT. Salah. YK Jogja. Lupa saya. Gak tahu dilepas, gak tahu nggak dilepas ya teman-teman.
tadi asisten masinisnya beli makan teman-teman. Belum makan kali ya asisten masinisnya. Sepertinya udah nggak kelihatan nih teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita ngeliat kereta selanjutnya. Oke teman-teman, sebentar lagi KAS Rayu akan diberangkatkan di jalur 1 stasiun Pasar Senen. PPKA belum keluar teman-teman. Memang kesibukan di stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Tapi di KAI Akses saya lihat KAS Rayu nggak ada teman-teman, adanya besok jam 09.30 setengah 10 siang. Nah itu dia PPKA sudah keluar teman-teman, udah mau bunyikan semboyan 40, 41 dan semboyan S35. Teman-teman, S35-nya kayak klakson Sumatera. Nggak tahu deh, klakson Sumatera apa enggak. Ini lokonya bisa kobong apa enggak ya teman-teman. Tumben ya KA Mataram pakainya CC204. Biasanya pakainya CC206. KAS Rayu punya Dipo Induk PWT. Kalau ini KA Mataram punya Dipo Induk YK Jogja. Terus lampunya nyala abis. Maksud saya tuh ya teman-teman. Apa bohong apa enggak ya teman-teman pokoknya. Ternyata obongnya putih. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.